jumlah dua bilangan bulat minimal 4.000 tetapi tidak lebih dari 6.000. Jika bilangan kedua nilainya 30 kali bilangan pertama, tentukan model matematikanya. Misalnya bilangan pertama yaitu adalah A dan bilangan kedua adalah B. Maka bilangan kedua 30 kali bilangan pertama, B itu sama dengan 30 kali A, dan nilainya minimal 4.000. Ya, 4.000 ya, ini lebih kecil sama dengan 4.000 boleh ya, tapi lebih kecil dari 4.000 nggak boleh. Nah, ini adalah penjumlahan dari dua bilangan bulat A tambah B dan tidak lebih dari 6.000. 6.000 masih boleh, tapi lebih dari itu tidak boleh. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Nah, model matematikanya, karena B adalah 30A, kita bisa substitusikan. Maka 4.000 lebih kecil sama dengan ya, A tambah 30A lebih kecil sama dengan 6.000. Dan ini bisa dijumlahkan A-nya ya, 4.000 lebih kecil sama dengan 31A, 6.000. Ini adalah model matematika dengan variabel A. Nah, ini bisa kita semua bagi 31. 4.000 dibagi 31 lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan 6.000 bagi 31. Jawaban sampai sini juga boleh, dilanjutkan sampai sini boleh. Baik, ini adalah jawabannya.